mi ayam. Habis mo tak ya balik kampung. Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan hari ini? Hari ini dah masuk ke Ramadan yang ke-23. Alhamdulillah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. InsyaAllah. Amin. Ini kegiatan Mama waktu balik dari kerja semalam. Terus masuk dapur sebab nak prepare untuk makan berbuka. So Mama nak buat popiah. Actually Mama nak buat murtabak mini telur. Tapi sebabkan Mama ada kubis, Mama ada carrot, so Mama masukkan sekali lah dekat dalam ni. Hari tu waktu pergi ke Ninso, anak bongsu Mama ada ambil sharpener ni untuk carrot. Jadi hari ni baru Mama nak test, nak try guna. So memang macam kita nak sharp pencil tau. So Mama sharp ni biar dia nipis, baru Mama akan potong dia kecil-kecil lah. Nampak cantik je sebab bila kita pakai sharpener kan dia nipis. Lepas tu macam kalau nak buat salad ke lebih senang. Kalau nak iris nipis macam ni pun senang. Next time kalau nak buat sayur apa-apa campur dengan carrot, boleh pakai sharpener ni juga. Kiranya sharpener ni beli RM2.10, kira berbaloi lah. Sebab boleh guna macam ni kan. Okay, dalam isi mentabak mini ni Mama juga masukkan bawang sekali. Dan Mama akan masukkan isi ayam, serta Mama akan masukkan juga telur ayam lah nanti. Bawang ni Mama akan iris nipis-nipis macam cincang dia dadu lah. Mama tak nak dia terlalu besar nanti, sebab bila kita masukkan kat dalam inti nanti kan dia tak adalah terbonjol-bonjol timbul kan. Tiga bahan dah ready, bawang besar, kubis dan juga carrot. And then next Mama nak hancurkan cincang halus bawang putih, sebab bawang putih ni Mama akan pakai untuk menumis. Okay, Mama masukkan minyak. Tunggu kuali ni panas. Dan Mama akan tumis bawang putih. Tumis sampai garing. Jangan hangus ya. Kacau-kacaukan sebab bawang putih ni dia dah kena cincang. Jadi dia cepat hangus. Kena cepat-cepat. Dan sekarang Mama masukkan ayam, isi ayam yang dah dicincang. Bila isi ayam dah agak masak, masukkan sayur-sayur yang telah dibasuh ya. Cuci bersih dulu sayur-sayur ni. So Mama dah cuci, Mama dah tapis.
kacau-kacaukan supaya masak rata. Okey, sekarang Mama masukkan telur. Mama masukkan 2 biji telur. Okey, kemudian kacau-kacaukan supaya rata. Okey, Mama masukkan bawang putih goreng. Bawang putih ni Mama masuk lebih kurang 1 sudu kecil. Dan Mama masukkan sebut cili thai. Kemudian kacau-kacaukan supaya rata. Mama masukkan juga sebut Maggi cukup rasa. Mama masukkan lebih kurang 1 sudu. Sesuai selera lah ya. Okey, inti mentabak mini Mama dah siap. Sekarang Mama dah siapkan kulit popiah. Mama dah siapkan semua dan Mama akan pakai telur putih sebagai gam dia lah. Okey, cara Mama lipat martabak mini ni, Mama tak ada refer mana-mana. Ini ialah cara Mama sendiri. Jadi tak kisahlah kalau kawan-kawan ada cara kawan-kawan sendiri, kawan-kawan boleh buat cara sendiri ya. Okey, Mama dah siap balut mini martabak Mama. So, ini yang terakhir. Mama dapat banyak ni lah. Lebih kurang 9 biji. 9 biji sahaja, tak apa. Sebab dia besar-besar. So, boleh makan lebih satu seorang. Ada yang nak makan satu ke, yang nak makan dua ke. Ha, yang pasti semalam Mama dah makan 3 sebab sedap. Panaskan kuali, masukkan minyak masak. Mama tak masukkan banyak minyak ya, sebab Mama tak nak nanti minyak ni Mama tak akan guna dah untuk kali kedua. Ni Mama sedang gorengkan untuk popiah otak-otak. Mama beli frozen. So ni anak Mama request nak popiah otak-otak juga. Goreng popiah ni dekat luar, dekat koridor, dekat balkoni Mama. Jadi
Oyen pun tunggu Mama masak dekat sini juga. Okey, Mama dah angkat popiah tadi. Sekarang Mama akan masak mentabak mini Mama. Mama masak guna api yang sangat perlahan, bukan sangat perlahan, api yang kecil tapi bukan terlalu kecil ya, sebab Mama tak nak nanti kulit popiah ni dia tak masak dekat bahagian dalam. Okay, Mama dah siap. Mama akan angkat lah yang terakhir ni. Sebab yang tadi Mama dah angkat tapi Mama tak on video. So sekarang ni Mama angkat ni, popiah Mama nampak macam ni ya. So inilah hasilnya, otak-otak popiah dan juga martabak mini.